Ustaz hari tu masa banjir, saya reduh air. Lepas tu ada anjing sebelah berenang. Asudah. Di sebelah saya. Adakah saya perlu sanguk badan saya? Masa air tu parah dada jugalah. Tapi saya tak setuh pun anjing tu. Oh, jangan. Apa hukum dia? Kena sanguk ke tak? Tak perlu sanguk. Kerana air itu seperti plastik yang menghalai kita dengan anjing. Kita ngai air anjing. Maka ni macam plastik, macam anjing tu duduk dalam plastik. Air tu lagu tu. Sebab tu dalam kitab kata kalau kita pegang anjing, kita nak mandi anjing, nak mandi anjing, kita pegang anjing ke kena mandi kalau tidak bau sebangnya. Masuk dalam sungai, masuk dalam sungai, kita gosok gini. So. Tak payah samuk ke apa. Kerana apa? Kerana di antara tangan kita dengan anjing tu ada air. Maka air itu ya kira tak setuh. Kecuali kita pergi gini. Pop. Air tak ada dah kawasan ni. Ya masuk. Ah, ni baru kena. Tapi kalau ni ya lalu, ya jauh. Dari kita pekoh kalau-kalau gosok gini pun tak wajib samuk dah. Sebab ia panggil tak setuh. Kalau dalam air ni kira tak setuh. Kecuali kita tekeh sampai air tak ada di antara kita dengan dia baru. Ni ya lalu. Kona jalan-jalan duk main cik-cik saja. Wih lah peluai main air banjir. Nampak? Tidak perlu dah. Tidak perlu samuk dah.